Podcast balik lagi bersama gua di channel yang Bill Bob ya. Jadi kali ini tuh gua mau biasa mau jemput istri ya. Istri, tapi kali ini gua jemput istri pakai Vespa, cuy. Ayo mau bos. Jadi pakai Vespa sekalian nostalgiaan. Udah lama anjir enggak pakai Vespa. Dan boleh memperkenalkan diri bahwa motor gua ini namanya Si Cinta. Anjir, namanya Si Cinta. Gak tahu istri gua yang namain Si Cinta. Dan emang udah lama banget gua gak pake Si Cinta ini karena emang ya kemana gitu kan. Gua jarang kemana-mana juga gitu. Kalian gua manasin motor ini gitu. Si Cinta ini udah lama banget yang megang. Spek motor ini ya standar aja gitu. Standar-standar aja lah. Standar balap. Enggak loh, enggak bohong deh. Standar biasa. Terus dari kalau ada yang nanya ini motor tahun berapa? Kalau motornya tahun berapa, gua jawab gado-gado. Gak pugu tahunnya. Segala tahun ada di motor gua. Nah, tapi overall kaki-kaki masih enak. Ban masih gondrong. Gua bannya pakai diesel ya. Gue pakai ban Mizel karena dulu gue aktif pengen belajar cornering-corneringan biar nggak kepleset pakai ban Mizel, asik deh. Dan knalpotnya gue pakai ini, knalpot lama ya. Jadi dulu booming banget DRC volume 33, tapi volume 33 gue potong silindernya, jadi lebih ngisi tenaganya gitu. Ayolah, angkat lama banget ya. Wah, salah oper gigi. Tenaganya masih oke lah. Ternyata kau masih enak ya, walaupun udah lama gak dipakai. Tapi udah lama gak dipakai juga kau panasin tiap pagi. Paling kalau udah dipanasin tiap pagi masukin lagi ke home. Cuman kayak gitu-gitu aja. Gak pakai daily gitu. Kita lewat pasar aja kali ya. Namanya bikin huru hara pasar. Aduh, sangat kangen gua pakai Si Cinta ini ya. So teman-teman, Si Cinta ini tuh motor sejarah gua ya, yang mempertemukan gua dengan istri gua. Dulu zaman pacaran itu suka pakai Vespa gitu.
kemana-mana naik Vespa sebelum punya motor Vario gitu. Menyenangkan. Tahu istri gue udah di luar belum ya? Oh, masih di dalam kayaknya. Kita masuk dulu aja lah. Oke, dan udah jemput istri gua noh. Jadi pakai Vespa ini tuh gua tuh sama istri gua itu ya sempit-sempitan mundur sih. Udah. Nah, jadi emang sempit-sempitan ya, karena emang joknya kecil. Keluar aja kali yang ya, lewat sana ya. Jadi berasa kayak nostalgiaan, kayak zaman pacaran dulu, anjay. Dulu kalau setiap pacaran tuh, gue sama istri gue tuh suka jalan-jalan ke daerah pegunungan ya. Yang pegunungan tinggi-tinggi kayak gitu tuh, sama si cinta itu naik cuy gitu. Nggak keteter. Pokoknya Vespa gak ada duanya coy. Lampu merah dulu. Udah no. Bapak polisi. Cuman yang ekstrimnya dari motor gua ini nggak ada rem depan. Cuma ada rem belakang doang. Ya nggak tahu ya, gue dari dulu emang sukanya pakai rem belakang, cuman ya lebih safety lagi harusnya pakai rem ini, rem depan gitu. Oh iya teman-teman, belum gue kenalin juga ya, jadi gue itu motor tuh yang Vespa itu punya tiga, yang satu tahun 64 tahun tua, yang satu tahun 77 sama ini tahun gado-gado. Nggak tahu tahunnya tahun berapa, semua tahun ada di sini. Yang kalau yang ini mah, tapi kalau surat-surat sih tembus semua. Kalau bawa istri nggak
ngeri juga kalau misalnya dibawa kebut. Jangan deh. Wow, wow, wow. Jangan suka manasin. Nanti saya keluar tanduknya. Nah, kita pelan-pelan aja lah. Orang rencananya mau manasin si Cinta doang. Dulu motor ini tuh mempertemukan kita yang ya. Oh. Tahun berapa ya dulu tuh? Lo 2014 ya? 2014 mempertemukan gua sama istri gua dan akhirnya berjodoh. Bekat sih, cagur. Jadi emang kalau pakai Vespa itu menambah kegantengan sekitar 99%. Kata siapa pakai Vespa nggak akan dapat jodoh? Ini buktinya gue. Dan sebentar lagi nyampe rumah ya. Dan overall gue senang karena si Cinta tenaganya masih seperti dulu, masih sehat. Ya, sehat karena dirawat. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu video kali ini. Ya, tema untuk manasin si Cinta. Kalian nyebut istri pakai Vespa sekalian nostalgiaan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, and subscribe channel gue dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dari gue Bill Pep, pamit, see you.